Kalau lihat kat sini, macam ada kesan korek eh. Okey. Kesan korek ni mungkin dia orang nak cari sisa bangunan atau tapak-tapak yang lain lah. Mungkin ada pihak yang okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran lagi bersama saya Azlan Black Mentality Tutor. Okay, hari ini kita akan pergi terjauh satu pot lah. Kita akan pergi mencari satu kotor yang hilang lah. Kotor yang hilang iaitu kotor simpang. Okay, kotor ni dia berada di pertemuan antara dua sungai. Pertemuan antara dua sungai, Sungai Rempau dan Sungai Linggi. Ya, Sungai Linggi. Malan. Jadi sekarang kita on the way ke Masjid Main Tanah dulu. Kita kumpul, lepas tu kita akan gerak ke sanalah. Ke sanalah, Kota Simpang. Dah syak okey ni. Plan ni yang Langkawi. Ha, Langkawi. Ya, memang hari ke sana kembali. Tu pergi. Mai Wan. Tu pergi. Tinggi lagi. Aku lan. Tinggi ah. Ya. Ada lagi yang tinggi daripada ni. Okey, kita dah jumpa lokasi dia. Ni antara tiang rumah. Di sisi saya ni okey, ni sekitar dia. Okey, dan apa yang menarik di kanan saya ni, ni dia kesan dinding bangunan eh. Okey. Agak besar. Okey, nanti saya akan lakarkanlah dia punya bentuk kedudukan dia. Okey. Tapi orang belajar kan. Bagi kita sikit lah sejarah-sejarah. Ini kita orang wartawan ni. Tak, ni bukan saya cakap lah. Ni based on yang mana trip sebelum ni kita datang. Ada yang lama cakap dan ada prof juga yang dah buat kajian lah tempat ni. So kota ni dia dibina dengan kota asalnya Kota Buloh. Kota Buloh memang satu base army lah kat sini. Tapi lepas tu dia berlapis-lapis. Kita panggil kota atas kota lah. British datang pun dia naik bangunan dia. Kalau tengok struktur tiang tu pun ada yang struktur moden. Kita panggil moden lah, bukan tradisional lagi. So dia kota atas kota atas kota atas kota. Berlapis-lapis. Macam tu je lah. Jadi okay. Anggaran tahun ni daripada tahun bila bang habis. Habis dia tanya soalan tu kan. Anggaran tahun. Kalau sebenarnya kalau kata Portugis datang 1511. Sebelum tu lagi kota ni dah wujud. Dah wujud lama lah sebelum Portugis lah. Sebab dia jadi macam jaga. Sebab Sungai Linggi ni sungai penting. Untuk kemasukan ke untuk ni kemasukan ke BGT dalam. Apa masuk melalui Sungai Linggi. So yang ni dia jadi jalan utama, highway utama. Kalau binaan ni. Dia ada custom, binaan custom, ada binaan untuk pos yang jaga apa benda, semua ada. Tapi, so, kalau ikut belah sana semua ada lah, tembok sana. Ni kita dapat satu kompleks lah sini, sana. Ke tengah lagi tu pun ada lah, tapi dia ada paya kan. So kita cuba bersihkan mana yang dapat lah. Kita cuba bersihkan mana-mana yang dapat untuk aktiviti hari ni. Okey. Kemudian okey. Kalau lihat kat sini macam ada kesan korek eh.
Okey. Kesan korek ni mungkin dia orang nak cari sisa bangunan atau tapak-tapak yang lain lah. Mungkin ada pihak yang dah bersihkan kawasan ni. Okey. Kesan korekan untuk mencari sisa bangunan lah mungkin. Okey. Jalan lagi. Sisa-sisa bangunan.